akhirnya ada juga diskusi di baterian dimulai bulan dan juga elang segara tapi untuk yang elang masih belum bergabung belum bisa dihubungi juga untuk yang lulu kayaknya sudah hadir ya baik langsung saja ya uh, jadi hasil Hasil ini adalah ahli matematika yang tertarik pada filsafat dari Brand, Brand Venu yang bersifat psikologi deskriptif sehingga menawarkan dasar yang kuat untuk filsafat ilmiah. Kemudian konsep fenomenologi ini sebagai metode baru untuk memperoleh landasan baru bagi filsafat dan sains yang berkembang secara bertahap dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep internasionalitas ini yaitu pengarahan kesadaran pada suatu objek yang merupakan konsep dasar fenomenologi. Ini sudah ada dalam Benvenu Psikologi Van Everiten dan Publik atau Psikologi dari sudut empiris. Benveno menyatakan fenomena psikis dapat didefinisikan dengan fenomena yang secara sengaja mengandung objek dalam diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Fenomenologi dari Husserl dimulai dengan investigasi konsep angka yang kemudian diperluas menjadi filosofi der arithmetil psikologi enlogis under suchen. Hal ini penting Uh, untuk pengembangan konsep fenomenologi has, karena tercetusnya pandangan psikologi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk logika murni, uh, konsep intensionalitas dari Brentono menerima makna yang lebih kaya dan lebih halus, uh, hasil membedakan antara intu perseptual dan pada hubungan logis perhatian ada fenomenologi artikelnya yang berjudul filosofi al strength wisdom scape tahun 1910 sampai 1911. Filsafat sebagai ilmu yang ketat. Nah, dalam karya ini, Hassert mencetuskan pandangan tentang naturalisme dan historisisme. Naturalisme berusaha untuk menerapkan metode ilmu pengetahuan alam ke semua bidang pengetahuan lainnya, termasuk bidang kesadaran, meskipun kemudian dilakukan upaya untuk menemukan dasar ilmu pengetahuan manusia dengan psikologi eksperimental. Hal ini terbukti tidak mungkin karena dengan melakukan itu seseorang tidak memahami dengan tepat apa yang dipertaruhkan dalam pengetahuan seperti yang ditemukan dalam alam. Uh, ini sepertinya uh, kelompok yang presentasi ada masalah uh, teknis. Mungkin bisa uh, dilanjutkan ke bagian selanjutnya ke kelompok yang lain. Sampai mungkin sampai uh, sampai ini ketemu sampai nanti mungkin Rizky berhasil menangani masalah teknis di gadgetnya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan aja nggak apa-apa. Dan ini sesuatu yang normal ya nggak masalah karena memang kita dalam situasi yang tidak normal dan terpaksa menggunakan. Video conference, jadi masalah teknis seperti ini adalah sesuatu yang, ya tentu saja, harus kita antisipasi. Ya, silakan mungkin teman-teman yang lain bisa melanjutkan. awal sebelumnya bisa dilanjut ya. Iya, nggak apa-apa, langsung dilanjut aja. Nggak apa-apa. Biasanya ya. fenomenologi Martin Heidegger. Heidegger menyebutkan fenomenologinya sebagai fenomenologi hermeneutika atau terkadang fenomenologi Heidegger sering disebut sebagai analisis eksistensial. Fokus pengamatan Heidegger lebih diarahkan kepada dunia manusia in-der-welt sein in atau bermakna ada dalam dunia. Hal tersebut menunjukkan tentang keterlibatan, keterikatan, komitmen dan keakraban manusia dengan lingkungan atau atau budayanya. Menurut Heidegger, ada dalam dunia harus dipahami dan diungkap mak maknanya. karena merupakan sebuah realitas yang sebenarnya di mana pengetahuan disama bersifat praktis dan teoritis. Dalam bukunya berjudul Saint und Zeit Ada dan Waktu, Heidegger mencoba mempertanyakan masalah mendasar yaitu ihwal masalah mengada atau desain. Siapa saya? Dari mana asal? Saya dan hendak akan kemana? Hidup saya untuk apa? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Semua itu adalah permasalahan desain. Kemudian, Heidegger menyebut fenomenologinya sebagai fenomenologi hermeneutika atau terkadang fenomenologi Heidegger sering disebut sebagai analisis eksistensial. Nah fokus pengamatan Heidegger ini lebih diarahkan kepada dunia manusia atau bermakna ada dalam dunia. Selanjutnya, persoalan utama yang diangkat oleh Heidegger sendiri adalah lupa akan makna itu ada. Hal tersebut menjadi pola pikir manusia modern, baik secara teoritis dapat kita pahami sebagai pandangan ilmu pengetahuan maupun teori-teori modern yang mengabaikan. Nilai dan makna eksistensi manusia seperti pandangan-pandangan yang bersifat deterministik. Um, Heidegger merupakan murid terbaik dari Husserl yang mengakui secara jujur bahwa ia dipengaruhi oleh Husserl. Uh, Husserl sendiri mencoba untuk memahami esensi melalui fenomenologi. Jadi Heidegger lebih memfokuskan perhatiannya pada bermasalah ontologis atau eksistensi, sedangkan Husserl lebih ke teori. Sedangkan Heidegger menekankan pada praktiknya. Husserl menekankan pemahaman kognisi sedangkan Heidegger ditekankan pada kesadarannya. Jadi um, tadi ya, uh, fenomenologi Husserl erat kaitannya dengan kesadaran. Masih Husserl um, membangun konsep pemikirannya tentang fenomenologi didasarkan atas dua asumsi yaitu yang pertama uh, setiap pengalaman manusia merupakan ekspresi dari kesadaran. Kesadaran terhadap pengalaman sendiri tersebut bersifat subjektif lalu yang konsep kedua si Asal ngomong setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu ini artinya selalu ada subjek dan objek um, dari uh, kemudian si Asal tuh menjelaskan uh, nam yang namanya konsep dari uh, intentionalitas intentionalitas sendiri itu adalah uh, adalah keterarahan kesadaran dan juga merupakan keterarahan tindakan yang bertujuan terhadap satu objek. Lalu si Hasel ini dia membuat tiga bentuk reduksi dari fenomenologi. Yang pertama reduksi fenomenologis ketika menyisikan atau filterisasi pengalaman pada pengamatan pengalaman pada pengamatan pertama. Uh, maksudnya adalah bahwa setiap pengalaman pribadi yang bersifat indrawi dan subjektif perlu disisipkan dan disaring terlebih dahulu uh, sehingga pengertian terhadap suatu objek tidak terdistorsi oleh prasangka, peranggapan, prateori, prakonsepsi baik yang berdasarkan keyakinan tradisional maupun berdasarkan ya keyakinan agama. Uh, lalu ke, uh, lalu kemudian reduksi uh, editis. Sikap untuk menemukan eidos atau esensi yang tersembunyi, jadi hasil reduksi ini merupakan pemilihan hakikat yang sebenarnya, bukan sesuatu yang bersifat uh, aksesoris dan imajinatif semata. Uh, uh, lalu, selanjutnya, reduksi transcendental berbeda dengan dua jenis reduksi sebelumnya. Yang terkait erat antara pemahaman subjek terhadap objek, maka reduksi transcendental ini fokus terhadap subjek itu sendiri. Jadi reduksi transendental merupakan subjek yang dihayati oleh kesadaran itu sendiri subjek empiris diletakkan di dalam kurung untuk subjek yang sejati uh, maksudnya uh, dari subjek uh, maksudnya dari reduksi transendental itu sendiri, yaitu contohnya ketika seorang dipukul namun dia dengan sadar tidak membalas pukulan tersebut bukan karena takut terancam atau kasihan setelah meletakkan aku, subjek yang dipukul di dalam tanda kurung, maka orang tersebut telah sampai pada tahap reduksi eh, transcendental. Dia berhasil menguasai dirinya dan menjadi subjek sejati seperti yang dimaksud pada penjelasan tentang reduksi transcendental. mungkin uh, mungkin itu sekian dari presentasi kami apakah ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan dari Bu Amel atau saran iya saran atau... oh, maaf kalau ada salah penjelasan atau salah kata oh iya mohon maaf juga tadi suara audio saya nggak kedengeran ya oke okay, terima kasih banyak uh, kelompok yang mempresentasikan tentang eksistensialisnya atau fenomenologi Um, meskipun tadi ada sedikit masalah teknis, saya kira normal, tidak ada masalah. Um, kita sudah paling nggak ada beberapa poin yang bisa ditangkap dari uh, dari presentasi yang sudah dilakukan. Saya cuma memberikan semacam kayak uh, pelengkap aja, karena memang fenomenologi ini sesuatu yang Uh, bisa dibilang advancement dalam filsafat Tapi juga setback ya Jadi advancement sekaligus setback juga buat filsafat Karena uh, ada beberapa notion Ada beberapa argumentasi uh, Dari pendukung-pendukung uh, fenomenologi Yang menurut beberapa orang itu tidak terlalu masuk akal Tidak terlalu membantu secara praktikal ya Secara praksis Yang perlu kita tekankan adalah Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Husserl Terutama kan jadi Husserl dan Heidegger Adalah uh, guru dan murid ya jadi Husserl ini adalah gurunya dan Heidegger ini adalah muridnya. Jadi mirip relasinya juga mirip seperti Jung dan Freud yang akhirnya kemudian mereka berbeda berbeda pandangan. Jadi Husserl sendiri lebih banyak fokus pada membedakan antara pengalaman kesadaran ya, consciousness, ya Jadi pengalaman kesadaran dengan objek yang menjadi objek yang yang terpisah dari pengalaman kesadaran itu sendiri. Nah sebenarnya yang paling relevan kalau kita lihat Husserl sering mengkritik psikologi, terutama pada saat Husserl hidup itu memang yang sedang ramai di Jerman itu adalah psikologi aksinya Brentano. Jadi kalau mungkin kalian masih ingat sedikit-sedikit apa yang terjadi di Sapsi, ya, jadi apa yang dikatakan oleh Brentano soal pengalaman kesadaran, itu sebenarnya juga diamini oleh seperti Wundt dan ya. Jadi pada dasarnya, konten kesadaran manusia itu mengandung realitas itu sendiri. Jadi ketika seandainya kamu mengobservasi sebuah objek, objek itu berwarna merah katakanlah, bahwa di situ diyakini oleh banyak psikolog, psikolog eksperimental itu mereka percaya bahwa konten kesadaranmu atau konten persepsimu atas suatu objek itu adalah sama seperti realitas yang dihadapi oleh objek tersebut. Ini juga sempat kita bicarakan waktu kita membicarakan Schopenhauer ya bahwa pada dasarnya sebenarnya jangan-jangan objek atau realitas itu sendiri itu independen dari hasil observasi kita. Dan ini juga diamini oleh Husserl, dia bilang bahwa objek dan meaning itu sendiri itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, dan yang membuatnya menjadi unik pengalaman kesadaran itu sendiri adalah intensionalitas. Jadi bahwa kita secara intensional memang uh, memang, uh, memang mencoba untuk mempersif objek yang sedang kita amati, sehingga kemudian pengalaman kesadaran itu sendiri merupakan sesuatu yang terpisah dari objeknya. Makanya itu dia membuat buat Husserl kata dia psikologi itu bullshit semua ya. Jadi orang yang ngomong soal apa namanya bahwa ketika misalnya orang-orang di Orang-orang seperti Brentano, pun mereka bilang bahwa pada dasarnya ada, ada hubungan atau ada uh, korespondensi, gitu ya, ada korespondensi antara apa yang diamati, apa gejala yang kita amati itu dengan apa yang terbentuk imaji yang terbentuk di kepala kita itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Buat teman-teman, buat orang-orang uh, filsafat fenomenologi, mereka karena mereka percaya bahwa uh, bahwa realitas di luar sana itu mereka punya mereka memiliki sesuatu yang sudah jadi apa yang terbentuk di kepala kita itu sudah mengalami reduksi ya sudah mengalami reduksi. Oleh karena itu tidak heran ketika ketika kita misal, misalnya mengobservasi satu atau mengalami suatu kejadian yang sama, orang tuh bisa menginterpretasikannya secara berbeda-beda. Jadi bahkan kita bisa berdebat berjam-jam untuk sesuatu yang sangat sangat apa? sangat harfiah ya sangat harfiah dan trivial seperti misalnya warna warna gaun misalnya ada yang bilang warnanya hijau, warnanya biru dan sebagainya. Mereka punya konsepsi yang berbeda soal realitas itu sendiri. Karena memang pada dasarnya ketika masuk di kepala kita, itu kita sudah mengalami sesuatu yang disebut dengan Husserl, yang yang disebut oleh Husserl adalah sebagai uh, reduksi transendental. Sudah direduksi sehingga kemudian dia menjadi make sense di kepala kita. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di situ juga uh, sama seperti kan ya, yang membedakan antara fenomena dan no Uh, Husserl juga membedakan antara antara uh, natural ya sesuatu yang natural dengan cara kita memahami sesuatu ya sesuatu yang sifatnya natural artinya uh, realis ya artinya apa yang apa yang kita lihat apa yang uh, pemahaman apa yang terbentuk maka itulah yang terjadi realitasnya. Namun ada juga yang sifatnya fenomenological. ya. Kalau yang sifatnya fenomenological ini sangat sangat apa maka, di sinilah fenomena uh, fenomenological modes of understanding ini di sinilah terjadi sesuatu yang sebenarnya transenden, transen, reduksi transendental ya, seperti itu. Sedangkan Heidegger mungkin tadi saya juga belum atau mungkin saya uh, belum mendengar ya. Sebenarnya Heidegger itu kontribusi yang sangat penting adalah notion dia soal temporalitas ya, temporalitas bahwa fenomena ya, yang seperti yang digambarkan oleh uh, Husserl ya, fenomenologi bahwa fenomena atau realitas yang di uh, dihadapi oleh oleh yang yang sesungguhnya yang kita tadi sudah lakukan reduksi transendental itu sebenarnya sangat bergantung pada sesuatu yang disebut dengan temporalitas waktu ya jadi bahwa pada dasarnya realitas yang kita hadapi sehari-hari itu bounded dengan 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 aturan atau rules yang disebut dengan waktu sehingga kemudian ketika kita bicara fenomena soal apa fenomena atau pengalaman fenomenologis misalnya maka kita nggak bisa melepaskan diri dari sesuatu yang sifatnya Uh, sifatnya time being, ya, Jadi mengada orang itu uh, objek itu mengada atau fenomena itu mengada itu karena dia ada di frame yang disebut dengan uh, waktu. Sehingga kemudian ketika kita bicara soal manusia, ya kita bicara soal diri kita sendiri katakanlah ya kita kita bicara soal diri kita sendiri maka historisitas bahwa fenomena itu itu melekat pada frame-frame waktu tertentu. Sehingga kemudian mereka nggak independen tapi kemudian mengikuti pada uh, pola waktu tertentu. Sehingga kemudian akhirnya apa yang terjadi sekarang fenomena itu kemudian besok dia akan berubah lagi karena dia bounded pada satu frame waktu tertentu ya logika sederhananya seperti itu tapi ini jelas saya saya sudah mengalami melakukan apa reduksi transcendental yang luar biasa terhadap uh, konsep fenomenologi yang sangat kompleks tapi ini semoga kalian mendapatkan gagasan uh, gagasan kuncinya ya soal fenomenologi itu apa sebenarnya karena pada dasarnya sebenarnya fenomenologi punya kontribusi yang sangat penting terutama ketika misalnya kalian berupaya untuk And, uh, kalau kalian misalnya mau melakukan penelitian, katakanlah ya, kemudian kalian uh, salah sebagai salah satu tujuannya penelitian kalian adalah kalian ingin melakukan pendekatan interpretif misalnya. Kalau pendekatan interpretif kan kalian berupaya untuk memahami apa yang terjadi pada responden, uh, pada uh, pada, uh, pada pada objek yang mau kalian teliti. Nah pada dasarnya kalian juga harus mengamini bahwa pada dasarnya kamu nggak akan pernah bisa punya pemahaman yang sama seperti objek yang sedang kamu pelajari, karena pada dasarnya kamu sudah melakukan reduksi transendental, ya, sehingga per perceiving proses perceiving itu sendiri itu sudah mengalami reduksi habis-habis ini kita nggak pernah bisa melakukan apa benar-benar memahami apa yang gejala yang ada di luar di luar fenomena di, di luar di luar objek di luar tubuh kita, prinsipnya sih seperti itu. Itu prinsip yang sangat mendasar dan sangat sederhana. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya barangkali. Ada, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, maka kuliah ini saya akhiri, kita akan ketemu lagi minggu depan. E, minggu depan, insya Allah, presentasinya adalah kelompoknya Sartre. Ini lebih pesimistik lagi. Jadi, yang kelompoknya Sartre nanti bisa mempersiapkan presentasinya, kita akan ketemu lagi hari Senin di jam yang sama, yaitu jam. 9. Terima kasih banyak. Kita mungkin berikan tepuk tangan untuk kelompok Heidegger dan Husserl ya, yang meskipun dalam keterbatasan, misalnya keterbatasan teknis dan sebagainya, tapi tetap bisa presentasi. Saya kira itu satu diapresiasi. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Okay. ya Bu. Um, terima kasih Bu.